Anda pikir ini segmen Pop Mie panas pakai nasi kan? Tidak salah, ya. Tapi sebelumnya, saya mau bercerita dulu. Ini ada sebuah cerita, kisah keseharian yang sangat menggelitik ya. Yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kata anak zaman sekarang sih, so relatable. Oke. Hanya di mana? Di Tunai Sketsa! Anda pikir cerita ini akan nyambung dengan Pop Mie panas pakai nasi kan? Tidak salah. Tapi kita cerita dulu sebelumnya ya. Di sebuah rumah terdapat dua anak perempuan yang selalu bertengkar. Sang ayah pun mencoba untuk melerainya. Tapi apakah sang ayah bisa mengatasi dan mencarikan suasana kepada kedua anaknya? Langsung aja, ini dia kisah selengkapnya. Pinjem baju sama makeup dong. Mau kemana? Mau jalan sama temen. Idi, sama siapa? Sama cowok ya? Sama cowok baru ya? Kamu masih pacaran lagi kecil-kecil. Nggak boleh kayak gitu. Anak kecil tuh sekolah aja yang benar. Jangan pacar-pacaran. Iya, so tau banget sih. Orang cuma mau jalan sama temen, bukan sama pacar. Nggak usah bohongin kakak. Kakak itu sudah lahir lebih dulu daripada kamu. Jadi kakak tuh pernah seumuran kamu dan kakak tahu apa yang akan kamu lakukan. Jadi sekarang kamu masuk kamar, San. Gak usah pergi-pergi. Ih, kakak tuh ngapain sih ngatur-ngatur hidup aku? Aku mau main kek, aku mau ngapain kek. Ya terserah aku dong, bukan urusan kakak. Kok kamu berani banget sama kakak? Kan semenjak mama gak ada, kamu tuh tanggung jawab kakak. Jadi kamu harus nurut, sana masuk kamar. Ih, ngatur-ngatur mulu deh kakak, orang mau main doang juga. Ih, gak boleh main-main. Kenapa? Karena kamu gak boleh main sama laki-laki. Ih, rusuh deh. Pacar-pacaran aja. Ada apa sih ini? Punya anak dua, perempuan pada ribut terus. Baru juga maaf-maafan pas lebaran kemarin. Sekarang berantem lagi ada apa? Ada apa anak-anakku? Hah? Ayah boleh gak pakai baju yang benar kerahnya sedikit aja? Ini gaya ayah sekarang kayak begini. Ini ayah, dia nih ya masih kecil. Masa udah pacar-pacaran jam segini, masih jam 11 malam. Dia mau pacar-pacaran, mau keluar sama cowok. Ih, enggak ya, enggak kayak gitu ceritanya. Aku itu cuma mau main sama temen, kakak nih so tau. Enak aja, bohong dia ayah. Enzi. Desta. Aku bapakmu. Oh iya. Kamu tuh cari pacar gak, Enzi? Biar gak usah ngomel-ngomel terus adik kamu. Biar dia jalan-jalan sama orang lain kan gak apa-apa. Kok mah ayah malah belain dia sih? Aku malu sama ayah. Kamu malu sama ayah? Iya. Kamu bete ya? Iya. Ayah tahu nih, gimana caranya supaya bikin suasana jadi seru lagi. Ih, hah? Bener-bener. Gimana sih caranya ayah? Ayah punya sesuatu. Kok kamu tuh pecicilan banget sih, beda banget sama adik kamu. Ya emang gitu konsepnya ayah. Adik kamu tuh kalem gitu loh. Bok kayak dia gitu loh, kamu tuh ih. Ya udah oke. Okay. Gemes ayah. Kamu siapa? Sama kamu. Sudahlah, ayah punya sesuatu buat kalian. Sebentar ya, ayah ambil dulu ya. Iya, iya. Oke, okay? Tunggu. Kamu enggak boleh pacaran. Kakak cari pacar. Iya sih. Kamu semua pikir ini Pop Mie panas pakai nasi kan? Tidak salah. Benar sekali. Ini dia Pop Mie panas pakai nasi. Yeay. Ini buat kamu. Asik. Ini buat aku. Ini buat nih. Ayah. Ini dia Pop Mie panas pakai nasi. Ini sih favorit aku, ayah. Sama Pop Mie panas pakai nasi ini. Kemarin tuh bukannya udah habis ya, ayah? Jangan-jangan ayah stok lagi ya? Betul-betul. Ayah memang stok banyak tuh di dapur buat kalian. Iya dong. Makasih ayah. Makasih ayah. Ya, sama-sama anak-anakku ya. Ya kan? Langsung jadi seru kan ya kan? Pop Mie panas pakai nasi emang bisa banget bikin suasana jadi tambah seru. Karena Pop Mie panas pakai nasi ini salah satu inovasi terbaru dalam kemasan cup. Nah, pakai nasi dari beras beneran. Nih, copot dulu. Ya. Lihat deh, pakai nasi dari beras beneran. Tuh, lihat tuh. Wow. Yang bisa langsung dinikmati dalam 3 menit. Makan ya, copot dulu.
benar-benar perpaduan mie dan nasi di dalam kuah soto ayam yang gurih. Benar-benar memanjakan lidah banget, ya kan, Dek? Benar banget. Rasa soto ayam yang gurih dan nikmat bikin keseruan kita jadi lebih seru lagi. Udah gitu, pop mie panas pakai nasi dengan beras beneran loh. No kaleng-kaleng. Cuma ada di pop mie panas pakai nasi rasa soto ayam. Gitu dong anak-anakku, jangan pernah berantem lagi, ah kan udah gede masih berantem aja. Iya. Ya? Biar kompak kita bareng-bareng, gimana kan namanya keluarga, masa gak kompak sih? Iya. Ya? Iya. Satu, dua, tiga. Pop mie panas pakai nasi, beneran tambah seru. Ih, seru banget. Kita lanjut makan ya. Iya. Lagunya enak lagi nih ya. Kayaknya gak denger apa-apa deh. Enggak. Terus kita doang yang denger, kamu gak denger ya deh? Ih, padahal seru banget musiknya. Ah kamu aja, aku ayah juga gak denger kok. Baiklah, kita lanjut makan dulu ya. Kalau begitu ya, jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show.